Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MHW Vlog and Podcast. Di video kali ini saya akan memberikan tips agar tanaman janda bolong menjadi rimbun. Nih, tanaman janda bolongnya seperti ini. Kalau ini cuma memanjang saja, dan ini akan saya berikan tips agar tanaman janda bolong itu kelihatan atau menjadi rimbun. Yuk simak videonya. Teman-teman, ini pertama-tama akan saya persiapkan untuk tempat menanamnya. Ini bawah saya beri alas dengan menggunakan gabus bekas dari itu beli alat elektronik. Gabusnya saya potong-potong dan saya letakkan di paling bawah. Selanjutnya atasnya akan saya kasih tanah. Tanah ini sudah tercampur dengan pupuk kotoran kelinci. Nah, ini tak letakkan di atasnya. Selanjutnya akan saya potong-potong ini tanaman janda bolongnya. Di setiap ruas ini kita ketemu dengan akar. Ini akar-akar. Nah, ini akarnya secara kebetulan kemarin sore dimakan oleh kelinci ternak saya ini, teman-teman. Ini enggak apa-apa. Nanti akan tumbuh juga. Terus ditata di pot yang sudah disiapkan. Ini juga saya potong-potong. Ini ada akarnya juga. Kelihatan? Mana? Mana sih? Oh, ini nih. Nih, akarnya kelihatan. Terlalu dekat malah nggak kelihatan. Oke. Kemudian saya potong lagi. Ini juga ada akarnya. Akan saya potong semuanya. Kalau untuk memperbanyak tanaman janda bolong, ini satu pot ditanam satu ini. Nanti ini akan berkembang sendiri. Akan tumbuh. Nah, ini akarnya cukup panjang. Ini karena tidak dimakan oleh kelinci. Kalau yang di atas-atas itu kemarin di kelinci nakal malah makan. Nah, ini juga. Nih, ini juga. Ini ada akarnya. Ini juga berakar. Selanjutnya ini akan saya timbun lagi dengan tanah, teman-teman. Nah, ini terus saya tata di sini supaya nanti rimbun dan itu tertata rapi sehingga tumbuhnya bisa bagus. Akan saya kasih tanah lagi supaya tidak goyang-goyang. Sini, kemudian saya putar. Kasih tanah lagi. Nah, ini udah satu-satu. Kemudian sebelah sini kasih tanah lagi biar kuat.
biar kokoh berdirinya. Tinggal yang ini. Ini ada daun kering, nggak apa-apa, biar sekalian buat pupuk. Nanti kalau mau roboh ya ini dikasih batu buat penahan supaya tidak roboh. Nanti kalau udah nggak roboh, batunya diambil. Kemudian nanti disiram dengan sedikit air karena ini tanahnya masih basah. Nanti untuk biar basah, biar enggak kaget, nanti akan saya siram dengan air sedikit saja. Demikian teman-teman, ini cara membuat atau tip agar tanaman janda bolong ini tumbuh rimbun. Jadi dari satu batangnya itu dipotong yang ada akarnya, kemudian ditanam jejer-jejer seperti ini supaya nanti ini akan tumbuh dengan subur dan kelihatan banyak. Jadi tidak cukup memanjang saja, namun ini akan tumbuh dengan subur. Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang pecinta tanaman janda bolong supaya nanti tumbuh dengan rimbun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.